met. I got so nervous, I couldn't speak in that very moment. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Bersyukurlah dan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang banyak, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus sepuluh tali. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sebab firman Tuhan itu sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh kasih setianya. Kita Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap
akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa Semoga mereka menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Semoga mereka mendasarkan keluarganya atas keyakinan keagamaan mereka, sehingga teladan hidup mereka mendekatkan orang lain kepada Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh mengembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga mereka selalu sehat walafiat dan sanggup menjalankan tugasnya sebagai masyarakat, sehingga mereka berjasa bagi sesama dan keluarga mereka aman sentosa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga orang tua mereka merasa bersukacita dan bergembira karena menyaksikan kebahagiaan anaknya, sehingga pengantin baru ini sungguh diterima dalam lingkungan kaum keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, peliharalah saudara-saudari kami ini dalam cinta-Mu. Teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup, dan bimbinglah mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Yeah.
itu hadiah? Komunya Maria yang tahu. Nggak, tapi tanya Maria itu grup Citra, grup Citra itu apa itu? Grup Citra itu apa itu?之间，那时的爱恋。
见，只羡鸳鸯不羡仙，今生缘，来生恋，莫让缠绵。唱离别，留念。